kembali lagi dengan kita. Skyblock lagi sama kita. Skyblock update seperti yang tadi kita ngomongin di kembali video lagi sebelumnya ya. Betul. Kita sekarang mau ke Bulfakor Island. Bulfakor, bukan Bulfalkor. Ternyata salah nyebut kita kemarin. Bulfalkor. Oh, Bulfalkor. Karena Randy orangnya pemalas, dia belum punya sama sekali nih. Tuh, yeah. Tuh. Oke, kita udah dapat Bulfalkor Island. Langsung kita pergi memberantas ke sana, guys. Jadi makanya lagi nonton kalian nih harus subscribe kita bertiga, guys. Betul. Harus wajib. Cara dapat key-nya kalian tinggal gebuk slime-nya nih ya. Kalian gebuk, dia ada chance untuk ngedrop. Betul. Slime apapun ya, mau biru, apapun. Hijau, mau hijau, bebas. Ya, ya, hijau aja sih. Ngapain yang biru? Karena gampang. Nih, ada tandanya nih. Bulfalkor key. Gua masuk. Siap, gua masuk. Gua masuk. Yuk, wih. Wih, banteng cok belakang cok. Cok ada musuh tuh di belakang gue. Dia mau disuruh banteng. Dia agresif, guys. Oh, ya, jelas aja agresif. Coba ya. Oh, dia berantem. Bang, lu yang kiri, gue yang kanan. Bagi dua. Kok enggak ada hitnya? Kayak enggak ke hit. Ke hit kok kan bunyinya, ada bunyinya. Duk. Oh, iya, gua dapat. Woi. Dapat gold ore dari dia. Gold ore tuh dari dia. Gold ore tuh dari dia, guys. Oh, bentar. Oh, bukan, gua kira. Wih, pakai. Wah, gua dapat gold ore lagi. Ternyata memang kita harus pakai senjata ini, guys. Kalau enggak pakai senjata ini, kita bakal susah banget buat hajar dia. Iya, tapi gua juga kepo. Gua dapat kristal. What? Kristal apa? Bulfakor crystal. Oh, nice banget. Oh my god, lu dapat dari mana, Bang? Ya dari Bulfakor. Itu penting. Bambang udah mulai bisa bikin ini, Bang. Lu udah bisa senjata paling mahal. Enggak bisa, enggak ada gold, ada goldnya. Oh iya, goldnya 40, gua lupa. Ren, jangan barengan, Ren. Gua enggak dapat ntar. Oke-okean jadinya kalau gitu. Cari gold 40 dari lawan ginian. Eh, sini lu. Kok gua dapat air? Mau coba makan tomato soup. Wih, dia terbang, guys. Gua gebuk dengan kapak naga geni gua. Goldnya 100, cuy. Tapi ini apa? dari Discord-nya ya, katanya gini nih. Lah, malam ini harga-harganya akan diturunin. Maksudnya harga gold-nya yang item-item baru dia salah masukin katanya. Kebanyakan gold ore-nya kebanyakan katanya gitu. Iyalah, gitu. 100 biji anjir kayak gini. Gua butuh bantuan enggak, coy? Enggak. Tenang. Oke. Okay. Kok gua enggak dapat ya? Gua masih iron ore ya? Gua dapat gold ore. Guys, kalau lawan mau store maaf ya, kita harus per person, guys. Iya, gua juga soalnya susah banget buat ngehitbox-nya. Ya. Kalau third person enggak enak banget. Enggak kena-kena kalau third person. Nontonnya agak pusing, maaf ya. Iya, gua juga minta maaf. Diam aja di situ. Entar dia spawn lagi, Ren. Iya, dia spawn-nya sama keren. Ya, enggak apa-apa sih ini. Gua nemu satu lagi soalnya. Gua putarin nih, lihat. Kapak naga geni 212. Kita berbagi spot, Ren. Jangan di situ, Ren. Lu spotin tadi aja. Ya udah, gua di spot sini dah. Ini kayak RF, jadinya kita ya ada spot-spotnya. Iya, cuy. Soalnya dia spawn-nya sama, cuy. Gue dapat 2 momon spotnya, anjir. Enak banget. Guys,
Ada apa? Ada sedikit kesalahan nih, bro. Kesalahan teknis. Memang lu ya, apa kesalahan apa lu? Gua penggal lu nih. Jadi sebenarnya harga yang kita lihat di sini itu sebenarnya ya, ini udah yang final ini. Sudah yang diperbaiki. Ini udah diperbarui. Sudah yang diperbaiki, sudah yang diperbarui. Ya nah, ampun. Ya, nah, itu yang kemarin kita lihatnya sekarang kita kira tonight-nya tonight di hari ini. Iya. Ternyata bukan. Ternyata kemarin malam. Kemarin pagi. Jadi kita langsung bikin aja ya. Iya. Hammer ya. Gilded steel hammer. Gilded steel rod yang dibutuhkan ya. Nah, gua udah nge-iniin gold gua, lu pada udah belum? Oh, ya kita smelt gold. Gua smelt dari sini deh. Kalkor kristal. Tapi Randy butuh satu nih. Iya, gua butuh satu. Di sini deh smeltnya. Bufalkor kristal. Bufalkor kristal. Lu butuh satu ya, Ren ya? Iya, gua butuh satu. Nih. Gua smeltnya di sini. Asik. Lu udah bakar-bakar, Bang? Gua udah tadi bakar. Ini gua lagi bakar sisanya gua nih. Oke. Dah. Kan ada otomatis ya gua ya. Kan kita ada industrial smelter kan harusnya. Kan bisa. Bisa. Nih di sini. Udah lu bakar di situ, ini buat gua aja di sini. Ovennya gua ambil. Tuh gua taruh smelter. Terus isi dengan coal. Ya kan? Terus ya lu taruh dah tuh. Emas gua. Si Igoy. Ambilin dulu. Tomatnya Igoy, kita ambil juga. Weh, emas kita produksinya dengan cara industrial, bro. Wheatnya Igoy, kita ambil juga. Jangan kebanyakan, Ren. Oke. Dan tinggal di craft, tunggu Randy. Ren, lo berapa lagi, Ren? 30. Emang kalau ini lebih lama ya, yang auto ya? Iya, yang auto lebih lama. Sebenarnya lebih cepet sih, harusnya ya. Kan dia numpuk keluar gitu loh. Oh. Tergantung kecepatan tangan sih kalau di manual, Ren. Coba. Kita lihat Randy. Wah, oh, lama dia. Lama Boy. Dia. Ren, ini kenapa gak lu pake, weh? Kok ini ada tomat jatuh sih? Weh, Ren, ini kenapa gak lu pake? Yang mana? Ini, 2 biji. Oh, udah lama nih, Randy. Lebih cepet auto nih. Ambil duitnya Igoy. What? Terus visit gua. Ambil punya gua. Ya ampun. Gila, kita melelehkan emas, coy. Keren ya, kayak di Money Heist. Kita melelehkan emas. Melelehkan gua gak nonton lo Money Heist. Ya. Ya, keren banget tuh film. Series. Bukan film. Setidaknya walaupun gue gak nonton, gue tahu itu series sih. Keren. Terah lah. Yang penting keren. Udah. Gue gak sabar weh, pengen liat palu gue. Sabar. Pintunya ditutup lu sama Randy, lu lagi berbuat apa, Ren? Gue gak ngapa-ngapain, gue gak tutup pintu. Gue lagi ngambilin berry-berry gue nih. Gue gak dibukain. Nah. Tidak dapat berry seed kah? Tidak dibukain sama Randy lu. Oke, sudah jadi. Gak dibukain, nah gitu dong. Nah, ayo kita bikin bareng. Bikin ya. Bikin ya, okay, gitu ya. Kita harus bikin gilded steel. Itu. Satu. Satu. Dua. Tiga. Let's go. Yeay, punya gue jadi. Wow. Kayak palu Thor ya. Di sini kita di mana ya? Di sini yuk, di sini nih. Gua pengen ngetes. Gokil. Keren banget. Sini buat thumbnail. Sini. Ada emas-emasnya. Ayo. Ngadepnya ke langit. Hah, ngadepnya ke langit. Maksudnya mukanya ke sini. Jadi background-nya langit, maksudnya gitu kalimat yang tepat. Bama gua lari-larian. Wih. Wah, keren betul ini. Wih.
Kita mau coba lawan musuhnya. Mau lah. Oke. Ini bang tuh gebuk musuh ya ini ya? Iya dong. Gue mau slime dulu, yang jelas slime dulu. Ini emang buat gebuk musuh, Ren. Ini kan susah nih bikinnya nih. Malu apaan? Ini kan susah bikinnya. Seberapa one hit nggak slime kira-kira? Kayaknya ayo kita bikin. Ayo gue mau tes. Gue tiga. Gue beli dulu. Aduh, gue harus beli dulu. Gue rasa 3 hit deh. Coba ya. Green slime. Sini kau. Green slime. Hah? Pada takut lu? Ya, Randy sama dong. Ya udahlah, itu Randy dah. Apaan gak 3 hit? Satu. Oh. Kalau biru 6 hit. Oh, 5 hit. Empat hit. 3 hit kalau yang ini. Lagi hit bener kan? Coba ke lagi. Ke banteng. Ke banteng enggak punya ki gua. Ya. 4 hit green slime. Sakit lu. Enak nih udah nih. Gua coba ke kebo ya. Yuk ke kebo yuk. Tunggu. Ini tapi enggak ada, weh. Enggak ada, gua cari sini enggak apa-apa. Cari dulu, Ren. Kita tunggu gua cari. Di kebo. Ayo, kita ke kebo duluan, Bang. Barengan aja lah. Kita bantu cari. Bunyinya tuh kayak cing-cing-cing gitu kalau kena rumput. Gua udah dapat. Let's go. Kalian kita closing, guys, di kebo, guys. Betul. Kebo. Sini kamu kebo. Gua kepukul juga. Tetap lama sih ya. Kebo di sini. Lama sih. Oh, kebo di sini di samping portal. Cuma ya lebih kenceng aja. Iya. Ini gua gebuk lu nih. Ini pakai material dari badan lu sendiri ini ya. Rasakan nih. Wah, terbang dia. Lah, kok hilang? Punya gua. Terbang. Kalau lebih cepat sih lebih enak sih. Iya. Lebih cepat ya. Cepat sedikit salah. Spawnnya kan di sini dia. Ya kan spawnnya di sini. Loh, pindah lagi ke sana dia. Kagak, orang dia jalan-jalan sampai ke sini tadi. Set. 6, 7. Dah. Wow, terbang jauh banget. Coba kita manual. Wih, dia lagi makan dia lagi makan iron nih. Lu enggak boleh makan iron, lu enggak boleh makan iron. 18. 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Gua 18. 16 ya? 16. Nih, coba yang War X. Coba. 2, 3. Iya sih ini 4, lebih cepet 5, sih ada berasa 6, sih. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya cuma lumayan kurang loh. 7 hit. Tapi lumayan weh. Tapi lumayan weh berasa cepet ini. 7 sampai 8 hit berarti ya. 7 sampai 9 hit. Palu tor. Lucu ya. Harusnya tuh yang paling sih. Tapi nyarinya susah, tapi coba yang paling keras ya. Itu harusnya iya. Kapak harusnya. Ya kalau mau dibilang worth it sih worth it. Gua dipukul siapa? Kok hilang sih? Gua makan dulu. Udah kali ya kita udah nyobain. Udah. Bagus, tapi gua suka sih palunya warnanya bagus. Warnanya ada accent emasnya gitu loh. Ya. Terkesan mahal. Berarti update kita udah melakukan semuanya kecuali industrial stone cutter. Dan itu itu pakai ini lagi, weh. Pakai apa? Emas. Bukan. Bufakor kristal. Iya, bufakor. Iya. Padahal gua udah dapat 2, satu lagi tapi di ready. Tek pukul. Ayo, oke. Closing Ren, kasih Ren. Iya. Yeah. Oke deh. Oke guys, sekian dulu jumpa kita pada hari ini. Bye-bye semuanya. Bye-bye.